لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعدم نفع في علوم في دارين أمين إيمان مرء لا يكون تكاملا حتى يرى ناسا بإبل المسلم فيكون مدعوهم وذمهم سواء لم يخشى لومة لائم في ذي العلا. Iman mar'in, iman seseorang itu la yakunu takamala, tidaklah sempurna. Hatta yara nasan bi'ibilin mustila, sehingga dia melihat manusia dengan kontak sama, baru dia akan dikatakan imannya sempurna kalau dia melihat manusia dan kontak sama. Artinya ketika dia beramal, ya, ada orang, enggak ada orang, sama. Ada orang dia rajin, ada ontak juga dia rajin. Ya. Jangan ada orang rajin, ada ontak enggak rajin. Ada orang, ya, rajin ada kebo, enggak rajin. Itu berarti apa? Belum sempurna. Nah, kalau orang ama onta, orang ama kebo, orang ama sapi sama, ada kebo, ada sapi, ada orang sama, dia tetap rajin, tetap tangkas ibadahnya, baru sempurna. Kucing sama dah semuanya, binatang, kambing, ada orang ya, dekat guru, dekat orang tua, dekat camer, ya, calon mertua, rajin, dekat kucing malas. Berarti apa? Belum ikhlas, belum sempurna imannya. Jadi kalau begitu, orang yang ikhlas adalah orang yang sempurna imannya. Ada enggak ada orang, dia tetap beramal, dia tetap semangat. Fayakunu madahuhum wa zamuhum sawa, maka adalah pujian dan celaan mereka sama. Lam yakhsha laumata la'imin fil zil'ula, dia tidak takut akan celaan orang yang mencela pada yang mempunyai ketinggian, yaitu Allah. Ya. Jadi enggak ada takut di orang celah, orang celah, orang puji, dia sama aja. Karena apa? Karena Allah. Jadi orang yang karena Allah itu enggak ada marahnya. Orang marah enggak apa-apa. Orang saya karena Allah. Nanti kalau dia marah, mah dia urusan dia sama Allah. Saya dicela, saya dihina, enggak apa-apa. Orang saya jalanin agama Allah. Kalau dia marah, urusan dia sama Allah. Lama bayana anna kullan min izharil amili hal fadaila li ajri i'tiqadin nasi lahu wa izharil ma'asi li ajri inkarin nasi alaihi amrun manhiyun anhu. Tatkala musannif telah menjelaskan bahwa tiap-tiap daripada menjelaskan orang yang beramal akan segala keutamaan, dia jelasin segala keutamaan li ajri nasi, li ajri i'tiqadin nasi, karena untuk meyakini orang-orang lau kepadanya, dan juga wa izharihil ma'asi, yang menjelaskannya dia akan kemaksiatan, li ajri inkari nasi alaih, karena supaya orang-orang mengingkari atasnya, itu adalah amrun manhiyun anhu, itu larangan, yang itu perkara yang dilarang.
kita menjelaskan keutamaan kita, kebagusan kita, kemuliaan kita sama orang supaya dikata hebat, bagus, itu dilarang. Sama juga kita menampakkan keburukan kita, kehinaan kita, ketercelaan kita supaya orang cela kita, orang hina kita, supaya apa ya, itu juga dilarang. Nah, tatkala beliau sudah menjelaskan itu, Zakaria sekarang beliau menjelaskan, menyebutkan ma la yakmulu imanul mar'i illa bihi. Sesuatu yang iman seseorang enggak jadi sempurna kecuali dengan dia. Bikamuli dengan perkataannya imanul mar'i ila akhirih, yakni mengandaki anna imanal mar'i, bahwa iman seseorang itu la yakunu kamilan, tidak jadi sempurna, hatta ya'taqida, sampai dia meyakini anna musya'adatan nasi wal ibni li amali ala hadin sawain, bahwa ya sampai dia meyakini, artinya dia akan sempurna imannya sampai dia meyakini bahwa penyaksian orang-orang dan penyaksian, maksudnya ngelihat orang-orang, ngelihat ontaknya, ontak ngelihat bagi amalnya dia itu sama. Imannya akan sempurna kalau dia itu, ya, kalau dia itu sama dalam beramal, tetap rajin, tetap semangat bila mana disaksikan, ya, oleh baik oleh manusia maupun oleh unta, sama. Unta ngelihat dia, orang ngelihat dia dalam beramal, sama. Dilihat orang semangat, dilihat unta semangat. Tapi kalau umpama masih berbeda, belum sempurna imannya, belum ikhlas. Dilihat orang semangat, dilihat unta enggak semangat. Berarti apa? Belum ikhlas. Jadi kita berusaha untuk ikhlas, jangan sampai enggak. Biar apa? Biar mencapai iman yang sempurna. Wa hadza ma'khuzun min qawlihi alaihi salam, ini diambil dari sabda Nabi alaihi salam, la yakmulu imanul mar'i hatta yakuna an-nasu 'indahu kal abari. Tidak sempurna iman seseorang sehingga manusia di sisinya seperti unta. Manusia di sisi seperti unta, artinya sama. Enggak ada perbedaan amalnya, baik dilihat orang maupun dilihat unta. Ai musyahadatul amali famadama yafriqu bainahuma fa huwa laysa bimukhlisin. Artinya menyaksikan amal, ngelihat amal, ya. Ai musyahadatil amali, ai musyahadatil amali. Jadi seperti unta, apanya? Dalam penyaksian, dalam melihat amalnya, samanya itu dalam melihat amalnya sama. Maka senantiasa, ya, pamadama yafriqu bainahuma, ya, dia berbeda di antara keduanya, maka itu enggak ikhlas, bukan orang yang ikhlas. Kalau dia masih berbeda, bukan yang ikhlas. Qala Imam Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, alamatul ikhlasi, tanda ikhlas itu, ayakunal khatiru ya'lafuhu fil khalwati kama ya'lafuhu fil mala. Tanda ikhlas itu, ya, bahwa yang terlintas, ya, menjinakkan dia, ya, orang yang terlintas menjinakkan dia pada, mensenangkan dia pada bersendirian sebagaimana menyenangkan dia pada rame-rame. Jadi hatinya senang, khawatir itu yang terlintas di dalam hati, khawatir yang terlintas di dalam hati, lintasan dalam hati, senang dia baik dalam kesendirian maupun banyak orang. Jadi banyak orang senang, enggak ada orang senang. Ibadahnya senang selalu, baik banyak orang maupun enggak ada orang.
wala yakunu hudul ghaini huwa sababa fi hudul khatini, dan tidak adalah hadirnya orang lain itu sebab pada hadirnya yang terlintas. Kama la yakunu hudul bahaimi, sebagaimana tidaklah hadirnya binatang sababan itu sebab fizalika, pada demikian itu. Sebagaimana tidak adalah hadirnya binatang sebab pada demikian itu. Fama dama yafriku fi ahwalihi baina musyadati insan musyadati bahimatin fawa kharijun an sof wil ikhlasi. Maka ya, senantiasa dia masih membedakan pada keadaannya di antara menyaksikan orang-orang dan menyaksikan binatang. Ya, jadi orang melihat dia, binatang melihat dia, masih ada perbedaan, maka dia itu keluar daripada bersihnya keikhlasan. Jadi belum ikhlas. Wa munadan wa mudan nasul batini fi syirkil khafi allazi huwa akhfa min dabibin namlati saudai fil lailati zulmai ala sahrati sammai. Dan batin yang kotor dengan syirik yang tersembunyi, ya, itulah yang lebih tersembunyi daripada, jadi syirik yang tersembunyi itu lebih tersembunyi daripada langkahnya semut yang hitam di malam yang gelap di atas batu yang keras. Lihat, Mbak, semut kecil gelap di malam hari. Dia jalan di atas batu yang hitam. Kelihatan enggak kira-kira? Enggak kelihatan. Lebih enggak kelihatan lagi adalah ya, yaitu syirik khafi. Itu lebih enggak kelihatan lagi. Kalau rame-rame semangat, kalau sendiri malas. Syirkul khafi. Suma zakaran nazimu, kemudian masih menyebutkan anna bahwasannya idza kana musyahadatu nasi wal ibni sawaan, apabila adalah penyaksian orang-orang dan unta itu sama, yakunu madhu nasi la wa zammu sawa, ya. Sawaan indahu. Niscaya pujian orang kepadanya dan celaan orang kepadanya itu sama juga. Jadi kalau dia dilihat sama orang, dilihat sama binatang sama, maka dia dipuji dan dihina pun sama, enggak marah. Fala tughayyiru madhammatu wala yusirru madhu. Maka dia tidak dibuat, maka dia ya, celaan tidak merubah dia, pujian tidak menyenangkan dia. Masya Allah. Dipuji tidak berubah, dicela tidak berubah, dipuji tidak jadi gembira. Li'anna man kana amaluhu lillahi, karena bahwasanya orang yang amalnya karena Allah, la yubali bil madhi, dia tidak peduli dengan pujian. Wala bizami, dan juga enggak penuh dengan celaan. Wala yakhsha illa izin laula laumata lahin, dan dia tidak takut. Dia tidak takut akan celaan orang yang mencela. Ya. Pada karena Allah yang mempunyai ketinggian. Jadi orang yang beramal karena Allah, di mana Allah zat yang mempunyai ketinggian, dia beramal karena Allah, maka dia enggak ada rasa takut orang mencela dia. Kenapa? Li anna yara anna kalamahum ri'un yakhruju min afwa'ihim wa yazulu. Karena bahwasanya dia melihat bahwa kalam mereka itu adalah angin yang keluar dari mulut-mulut mereka dan hilang. Jadi mereka melihat bahwa omongan mereka itu adalah angin yang keluar. Kita kalau ngomong apa yang keluar? Angin. Angin yang keluar dari mulut mereka, wayazul, dan hilang. Ngomong, hilang. Itu angin. Jadi orang ngomong itu angin.
anna kalamahum rihun yakhruju min afwahihim wa yazuru. Al-i'rabu imanu mubtada'un wa mar'i mudafun ilai, mar'in mudafun ilai wal mar'i, wal mar'u ar-rajul. Mar'u ini adalah seseorang. La yakunu, la yakunu la nafiyatun la nafi. Yakunu fi'lun mudari'un wasmuha ya'udhu ala al-iman. Wa takamala fi'lun madin wa fa'ilu ya'udhu ala al-iman. Wal jumlatu khabari yakun hatta yara hatta go'iyyatun. Namanya goyah. Wa yara fi'lun mudari'un mansubun bi'an mutmaratan ujuban. Wa alamatun nasbi fatatun muqadaratun ala alibi. Mana min suriya at-ta'azuru. Wa fa'ilu do'mirun ya'udhu ala mar'in. Wanasan, nasan itu maf'ulun awal, maf'ul yang pertama. Wa bi'imirin muta'alikun bi'musila, muta'alik dengan lafaz musila. Wa huwa bi'ulun ma'atin maf'ulun al-majuri. Gampang ya, maksudnya terjemah nih. Wa na'ibul fa'ili domirun ya'udhu ala nasan. Wa dhakkara wa afrada. Dan ia mengzakarkan dan memufradkan. Kenapa? Li'anna nasan ismu jam'in. Karena nas itu isim jama'. Jadi isim jama' bentuknya mufrad, makna ya. Bentuknya mufrad maknanya jamak, itu namanya isim jamak. Nasan, kaumun, sama tuh ya. Kafilatun, kafilatun. Wasmul jam'i ya juz tazkiru, dan isim jamak boleh memuzakarkannya. Tazkiru dhamirihi wa yufraduhu. Boleh memuzakarkan dhamirnya dan memufradkannya. Wa mimman nasu ala anna nasan ismu jam'in shaykhi zadahu inda qawli ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Dan di antara orang yang menjelaskan atas bahwasanya manusia itu isim jama' adalah guruku, ia tambahkan ketika perintah Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wa amal jam'u fa huwa unasi, jamaknya unas, unasi. Wa jumlatu fi mahalli nasbin maf'ulun sani li yara li annaha alamiyatun. Fa takunu al-fa'u tafri'iyatun, banyak tafri'iyah. Wa yakunu fi'lun mudhari'un marfu'un wa maluhum ismu yakunu wa zamuhum atubun alaih wa muta'alikun wa muta'aliku madain wa zamin ma'zufun ay lahu. Wal mimu fihima al-jami'. Mim pada keduanya adalah bagi jama'. Wahya matmumatun musbi'atun nilwazni, yang dinamakan untuk ya mengisbahkan bagi wazan, mengenyangkan maksudnya biar seimbang ya, biar cocok. Wasawa'an, sawa'an maksudnya khabar yakunu khabar yakunu. Wa qusira dipendekin sawa, enggak sawaan, enggak sawa. Lil wazni karena wazan. Wa lam yakhsha lam jazimatun lam menjazamkan. Wa yasha fil mudari'un majzumun bi hasbil alifi. Wal fat'atu qablah dalil 'alaiha wa fa'ilu lamirun ya'udhu 'alal mar. Wal jumlatu fi ma'li nasmin khabarun sa'nin liyakun. Walau mata maf'ulu yakhsha, walau mata la'imin tum maf'ulu yakhsha, wala'imin mudakun ilaih. Wa fil zil ula muta'alikun bi yakhsha, zil ula muta'alik bi lafaz yakhsha. Wa zil bi makna sahib, zil dengan makna sahib, yang mempunyai. Ayyakunu lam yakhsha bi dinin zil ula, adalah ya, orang yang ia tidak takut ya, berada dalam agama yang mempunyai ketinggian. Siapa? Wa huwa Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala. Jadi orang yang beramal karena Allah enggak punya ketakutan, enggak punya rasa takut karena Allah. Ya azlun ya. Azlun ya. Azla azilin, celaan orang yang mencela.
enggak takut dia akan celaan orang yang mencela. Azla azirin. Wal muradu yang dimaksud yakun annahu, maksudnya itu yakun adalah qawiyan, kuat fi dini, dalam agama. La, jadi orang yang kuat dalam agama. Jadi orang yang kuat agamanya itu enggak merasa, ya, dia enggak takut dicela, dihina. Karena Allah la yubali bima yaqulu da'ul haqqi minal izra'i, ya, minal izra'i bi ahli dini. Ia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh kebenaran daripada mencela, mengaibkan dengan ahli agama. Wa qalbi mahasinihim masawiya wa manakimihim masaliba hasadan wa bughdan wa karahatan lil haqi wa ahli. Dan juga dia enggak peduli dengan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh kebenaran daripada membalik kebaikan mereka menjadi keburukan, membalik sifat-sifat baik mereka menjadi kekurangan. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa mereka itu mencela? Kenapa mereka itu membalik kebaikan kita menjadi keburukan? Sifat mulia kita dibalik menjadi kekurangan karena hasad. Hasadan wa bughdan, karena benci, ya. Wa karahatan, sama benci. Marah lil aqi, kepada kebenaran, wa ahli dan ahlinya. Wallahu a'lam bishawab.